tuan rumah. Dan inilah dia skuad yang dipersiapkan oleh Luis Edmundo Riquelme Duran di Kabayangkara, penjaga gawang utama. Ada juga tentunya Benyamin di sana. Offensive stats yang luar biasa jelang laga kali ini menghadapi Persija Jakarta. Skuad yang dipercaya oleh Thomas Doll. Andretani di bawah mister gawang, ada Ilham Rio Fahmi, Firza Andika hadir juga Alena dengan atmosfer tidak seperti biasanya tentunya, tapi tentunya laga kali ini akan memberikan satu aksi sepak bola ekspansif dari kedua tim yang berlaga. Kick off babak pembuka sudah berlangsung. Bison Hio di bawah tekanan, coba diganggu tadi. Sebuah tendangan bebas, Ezequiel Vidal cepat diambil, melibatkan lagi Vergonzi, memberikan space kepada Vergonzi, dapat mengendalikan bola, lepaskan tendangan keras Udin, bukan pelanggaran, play on. Osvaldo Hai menusuk masuk, berikan umpan ke tiang jauh, lalu sulit bagi Alfrianto Nico tadi. Umpan kembali dilayangkan Dika Bayangkara dalam posisi yang juga gegabah tadi. Javlon Guseinov menyelamatkan gawang Persita dari kebobolan. Dan ini peluang kedua di mana Nico melepaskan umpan ke tiang jauh tadi, coba dimanfaatkan oleh Kermencik. Tidak mungkin bisa mengancam gawang Andretani. Bison Young! Tendangan langsung menjadi opsi dari melepas bola dan membiarkan Bison Young mencoba peruntungannya dari jarak yang tentunya sangat 30 termasuk kali ini. Peluang bagi Fareza Sudin, satu tendangan datar tadi. Dengan cekatan, Andretani mengamankan gawang. Rifki Dwi! Deflected dengan para pemain bertahan Persija yang cukup steel tadi mengantisipasi ancaman Vergonzi. Dan kemudian tentunya Rifki Dwi yang hampir... Vidal set up kepada Javlon Guseinov, mampu dihadang. Pagar yang dibangun Andretani sangat tangguh menjalankan tugas dengan baik. Dan demikianlah akhir persaingan di babak pertama antara tuan rumah Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta. Tuan rumah masih belum mampu mereka untuk bisa dikonversi menjadi gol di babak pertama menghadapi tamunya Persija Jakarta. Di halftime kali ini masih 0-0 kedudukan antara Persita menghadapi Persija Jakarta. Sesaat lagi kami akan kembali hanya untuk Anda. Persita Tangerang coba berupaya tentunya untuk bisa mendekat ke peringkat ke-7. Kick off babak kedua sudah berlangsung. Satu umpan panjang tadi coba kembali dimanfaatkan oleh Vergonzi. Ini menjadi pattern yang terus berulang bagi Persita. Vergonzi umpan ke tiang kedua, Dika Bayangkara meninju bola. Peluang berikutnya bagi Persija, Firza Andika. Tendangan datarnya masih mampu dihentikan. Umpan dari Firza Andika terlepas dari genggaman Dika. Terheran-heran padahal itu adalah kesalahan dirinya sendiri yang tidak lengket menangkap bola tadi. Free kick cepat diambil, Al-Hoyer melebar ke sisi kanan. Vidal, oh Rio Fahmi. Posisi yang safe untuk bisa melakukan tangkapan. Cukup baik Arif Setiawan. Wildan berikan bola melebar kepada Vergonzi. Umpan mengancam. Tandukan yang dilepaskan Vidal. Mampu dihadang oleh Andretani. Dan kemudian peluang berikutnya juga digagalkan oleh Andretani. Double save yang sangat... Drama menuju akhir persaingan. Vidal tandukannya mampu diselamatkan. Ohorella follow up. Kemudian peluang lagi bagi Wildan Ramdhani. Dan siapa lagi? Kembali aksi dari Vidal. Oh, Wildan Ramdhani terkena tiang gawang. Dan di tiang kedua, Javlon Guseinov mampu menciptakan gol yang bukan tidak mungkin. Menjadi penentu kemenangan bagi Persita Tangerang. Ini pencetak gol. Terlepas begitu saja dan reaksi yang sangat cepat dari sang pemain bertahan untuk bisa melepaskan eksekusi pinball di mulut gawang mereka. Bila mana mereka gagal untuk bisa meraih kemenangan, kekalahan di hadapan mata, dan akhirnya Farik Hitaba meniupkan peluit panjang. Persita Tangerang secara dramatis di penghujung persaingan melalui Javlon Guseinov, center back mereka, bertekuk lutut di Indomilk Arena dengan skor tipis saja 1-0. Keunggulan tuan rumah Persita Tangerang atas tamunya Persija Jakarta. Terima kasih banyak atas atensi Anda. Adi Ani, undur diri.